Di Tegal. Di Tegal. Selawi satu. Selawi mobil apa itu? Empat. Kalau Selawi saya buat atas nama. Nah, iya. Mobil apa empat? Empat mobil Leo dua, terus mobil apa itu? Mobil Sandinya satu, terus satunya mobil Terios. Itu mobilnya kemana aja? Itu masih ke DP semua. Oh yang nggak ada DP semua? Orang DP kan butuh. Terus hasil penjualan? Hasil penjualan kan jadi plus apa? Jadi kodok. Enggak, uangnya buat apa? Dibagi-bagi, apa untuk beli apa? Untuk foya-foya? Untuk foya-foya juga. Habis? Enggak ada sisa. Jadi ini berawal dari laporan korban pada pihak Polres Brebes bahwa telah dirugikan oleh saudara Rasto berupa mobil Chevy yang akan dibeli dengan harga 267 juta. Tapi setelah surat baik BPKB STNK dibawa, kemudian dijual oleh pelaku, uangnya tidak pernah diserahkan lagi. Itu berapa kejadian? Informasinya juga banyak ya? Untuk laporan mobil di sini, korban ada dua, Chevy sama mobil Leo, kemudian juga ada laporan atau pengaduan tentang kerugian bawang, jual beli bawang. Kemudian di TKP lain, Tegal ada Kota Tegal ada 4 TKP. Satu juga ada di Selawi. Untuk ancamannya? Ancamannya dijerat dengan pasal penipuan atau penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Modusnya gimana, Pak? Dia mau pura-pura mau membeli, menjualkan atau gimana? Betul, dia pura-pura membeli atau menjualkan, nanti setelah mobilnya ini laku, kemudian uangnya akan diserahkan. Tapi faktanya setelah terjual, uang tidak pernah diserahkan kepada pihak korban.